Jadwal perempat final, badminton tunggal putra, Olimpiade Paris 2024, hari Jumat, 2 Agustus. Di perempat final tunggal putra, Chou Tin Chen akan melawan pemain India, Lakshya Sen. Pertandingan ini merupakan match ketiga di sesi kedua dan dimulai pada pukul 22.35 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 3-1, untuk keunggulan Chou Tin Chen. Di pertemuan terakhir mereka, Chou Tin Chen berhasil menang dengan skor 18-21, 21-17, dan 21-13. Di perempat final tunggal putra, Si Yuki akan melawan pemain Thailand, Kunlavut Phititsarn. Pertandingan ini merupakan match keempat di sesi kedua dan dimulai pada pukul 23.45 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 3-1, untuk keunggulan Si Yuki. Di pertemuan terakhir mereka, Si Yuki berhasil menang dengan skor 22-20 dan 21-13. Di perempat final selanjutnya, Anders Antonsen akan melawan pemain Malaysia, Lee Zijia. Pertandingan ini merupakan match kelima di sesi kedua dan dimulai pada pukul 00.55 dini hari. Rekor pertemuan, 5-3, untuk keunggulan Anders Antonsen. Namun di pertemuan terakhir mereka, Lee Zijia berhasil menang dengan skor 21-15, 19-21, dan 21-11. Dan di perempat final terakhir, Loh Ken Yu akan melawan pemain Denmark, Victor Axelsen. Pertandingan ini merupakan match ke-6 di sesi kedua dan akan dimulai pada pukul 02.05 dini hari. Rekor pertemuan, 2-8, untuk keunggulan Victor Axelsen. Di pertemuan terakhir mereka, Victor Axelsen berhasil menang dengan skor 21-13 dan 21-15. Dan berikut adalah draw perempat final badminton tunggal putra Olimpiade Paris 2024 selengkapnya.